Selamat datang di Teater Yellow. Pentas kali ini kami akan menampilkan sebuah kolaborasi yang terkoyak, yang berempat, disutradarai oleh Ramdan dan Asfani. Kisah ini diangkat dari puisi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta, karya W.S. Rendra. Selamat menyaksikan. Ya, ini masalah tender itu ya bisa kita urus nanti lah. Bos! Apa kabar, Bos? Oke punya. I miss you, Mami. Miss you full. Kemana aja sih, Bos? Ya, lagi banyak proyek urusan batu bara sama minyak tanah. Bonus dapat lah kita. Ya, banyak banget ya, Mami. Tapi ngomong-ngomong, ada yang belum kelihatan nih, Mami nih. Ada Sima ya? Betul banget, ada Sima, Mami. Bos, barang baru, orisinil, from the press. Saya nggak butuh yang fresh-fresh. Coba dulu, Bos. Nggak perlu dicoba. Ada Sima bodinya seperti biola. Bener nih? Bener, Dasima aja yang nomor satu di tempat ini. Selera bos emang is the best. Saya panggil dulu ya bos, yeah. Tapi ngomong-ngomong DP. Mau berapa? 2 juta? 5 juta? 10 juta? Tuh, 100%. Buat saya nggak ada artinya angka-angka itu semua. Siap. Panggil Dasima. Oke, let's sadakan. Dasima, kaki aku juga gembus. Kelindes. Kalau jalan lihat-lihat. Iya maaf Mami. Awas kamu. Bos. Dasima. Bos, saya juga oke kok. Pahena, cantik. Dasima. Kenapa bos? Memang kayaknya apa? Kayak apa bos? Mau gaya seperti apa? Apa bos? Kepiting menjadi gerak. Wah, 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 wah. Abang, kemana aja bang kok baru datang? Dasima. Lama sekali gak datang abang, aku sudah rindu bang. Maafkan aku Dasima. Sini Dasima. Aduh, Dasima maafkan aku. Aku lagi banyak pekerjaan ya. Salah satunya ada pekerjaan sama orang Jepang, yaitu dengan perusahaan kereta api Jepang Shinkansen itu yang berubah dari listrik menjadi tenaga air dan harganya bisa untuk menutupi utang kita 5 kali lipat. Percuma bos. Kenapa Dasima? Uang banyak tapi bos melupakan aku. Maafkan aku Dasima cantik manis manja. Dasima mau apa? Dasima mau mobil, mau rumah, mau pesawat terbang, mau berlian, mau apa? Basi. Dasima, maafkan aku Dasima. Dasima, apa yang kira-kira bisa memberikan kamu kebahagiaan?
kawini aku bang, nikahi aku bang. Wah wah, nikahi kau bisa berabe nanti urusan. Tapi sebentar, ya sudah, kita menikah. Sini. Selamat ya Kasima ya. Selamat Kasima. Selamat Kasima. Bapak? Ya? Kapan datang, Pak? Sudah lama. Silakan duduk, Pak. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Minca, sudah dibuatkan minum belum, Bapak pejabat kita ini? Oh, bagus. Rezeki kita juga tergantung beliau. Ada informasi apa nih, Pak? Begini, Mi. Beberapa hari yang lalu kami rapat di sana, walaupun sementara diputuskan kalau lokalisasi Mami ini akan dijadikan Islamic Center. Dijadikan tempat untuk orang-orang baik, Pak. Iya. Lalu nasib usaha saya bagaimana? Seperti biasa, Mi. Ini kan masih sementara. Gampang, nanti kita atur aja, Mi. Janji ya, Pak? Iya. Saya dibantu ya, Pak? Iya. Tenang aja, Pak. Bapak bisa saya kasih icip-icip ayam kampung. Benar-benar gres nih, Mi. Gres, dua jempol. Mantap. Mau icip-icip? Boleh, bawa sini, Mi. Oke, Minca cantik. Panggilkan anak yang kemarin sore baru datang itu. Ibu tunggu ya, sekalian diajarkan. Pak, sambil menunggu Bapak nikmati dulu hidangan ini ya, Pak. Siap, Mi. Saya tinggal dulu. Oke. Hitung-menghitung, Pak. Untuk transport Bapak nanti. Ya. Silakan, Pak. Ya, Teh. Bapak pejabat. Kok iya Teh? Tajir mimpin. Iya Teh. Kita harus layan dia. Baik Teh. Kalau kamu mau punya uang banyak. Iya. Servis yang memuaskan. Ajarin ya Teh. Bapak. Iya. Bapak iya Pak. Iya, beberapa kali rampak ternyata juga bisa membuat badan ini terasa capek. Sebentar lagi, Bapaknya kesenyang. Bentar ya. Iya, Teh. Suara ini. Di situ nggak pas. Ya? Iya, Teh. Jangan. Pak, terasa nggak, Pak, pijitan saya? Terasa, Pak. Enak nggak, Pak? Kalau agak keras sedikit nanti sakit loh Pak. Sari. Iya Bapak. Mengapa kamu bisa terjebak di tempat ini?
awalnya saya bekerja di tempat ini karena dipaksa suami. Saya diharuskan mencari uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Namun, seandainya saya punya kekuatan, Pak, saya ingin keluar dari tempat yang nista ini. Sari. Iya, Mi. Maaf, Mi. Ngomong apa kamu sama bapak itu? Enggak, Mi. Hmm? Enggak. Jangan macam-macam kamu ya. Enggak, Mi. Mami datangkan kamu ke sini bukan dengan harga yang murah. Paham? Maaf, Mi. Jangan sekali-kali kamu punya niat untuk berontak dari tempat Mami. Iya, Mi. Maaf. Paham? Iya, Mi. Bisa dipercaya kamu? Iya, Mi. Kembali layani bapak pejabat itu. Baik, Mi. Layani dengan baik. Iya, Mi. Sari. Iya, Pak. Saya akan berusaha sekuat tenaga membantu kamu keluar dari tempat ini. Iya, Pak. Terima kasih. Mami. Iya, Pak. Saya mau mengajak Sari keluar sebentar. Silakan, Pak. Selamat menikmati. Jangan lupa dikembalikan ya, Pak. Oh iya, Sari ikut Bapak. Iya, Pak. Apa itu? Ini nih. Oh, berlian itu. Nah, boleh Mas, boleh, Mas. Berlian berapa karat itu? 20. Ah, boleh, boleh, boleh. Mau berlian, mau rumah, apa aja buat kamu boleh. Iya, Mas, aku kan pengen perhiasan yang ya, gampang, Mas. Beli aja. Beli ya, Mas, beli. Ya. Boleh, silakan. Terima kasih, Mas. Beli. Aku juga butuh mobil, Mas. Mobil? Iya. Mau yang apa? HRP, CRP, Civic? Soalnya kalau nanti kita pulang, biar kita bisa. Iya, iya, iya. Boleh beli. Ya, apa boleh, aja yang kamu mau, silahkan beli. Yang penting kamu bahagia. Terima kasih, Mas. Aku jadi makin sayang. Aku juga. Mas, tanganku kok gatel-gatel ya, Mas. Ya? Kenapa? Tahu kemarin gatel. Aduh, itu kurang. Ada nyonya di depan. Astaga. Aduh, gimana ini? Gimana ini, Mas? Wajahnya seram. Waduh, waduh. Bisa berabe urusan kalau begini. Aduh, gimana, Mas? Iya, Mami. Sebentar, Mami. Bisa Papi jelasin semua ini, Mami. Sebentar. Dari kawal, Mami sudah terlibat. Papa yang lagi dalam pula. Bukan begitu, Mami. Aduh, maafkan Papi. Mami, Mami, biar Papi jelasin dulu semua duduk perkaranya, Mami. Kenapa kamu marah dengan saya?
mencintai saya dan dia menikahi saya. Maaf, sebentar, Mami. Selamat malam, Mbak Yeni. Kalian adalah sebagian pengangguran yang mereka ciptakan. Namun, kau sesalkan apa yang kau sesalkan. Tapi jangan kelewat putus asa.
dan jangan kau mau dibikin korban. Saya Sarinah. Penonton, inilah para pemain yang terbaik, yang berontak, Wangga sebagai Dora. Banyak apa? M. Asfani sebagai pejabat. Sebagai mucikari. Neti sebagai Dasima. Rinisi sebagai Sarina. Hongsani sebagai Mince. Purti sebagai istri Bara. Sebagai asisten rumah tangga. Ani sebagai reporter. Yang luar biasa, Bukini sebagai Nino. Dan saya, Lani sebagai narator. Terima kasih.